Diriwayatkan bahwa orang-orang yang sombong, masih bab kita tentang yaumul mahsyar, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti di hari kiamat dalam wujud semut, yang kayak semut punya. Lalu orang-orang menginjak-injak, engkau diinjak, dijajak ya, oleh orang-orang saleh dan orang-orang yang durhaka. Kenapa? Karena ketika mereka di dunia suka menyombongkan diri, gara-gara ilmu sombong, gara-gara dia punya jabatan sombong, gara-gara dia punya harta sombong, gara-gara dia punya kecantikan, ketampanan sombong, gara-gara dia mengaku dan merasa keturunan orang hebat sombong. Padahal yang dianjurkan oleh baginda Rasul adalah tawadhu. Bagaimanapun keadaan kita, berilmukah, beramal banyakkah, keturunan orang hebatkah, punya pangkatkah, punya hartakah, kita hanya meyakini bahwa itu semua adalah isti'arah, artinya cuma pinjaman saja, dipinjami sebentar nanti diambil. Jangankan harta jabatan, diri kita ini juga dipinjami. Mana buktinya? Banyak yang diambil sudah tidak dikembalikan lagi ya. Jadi kita jangan sombong. Orang yang suka mengadu domba atau namimah akan dikumpulkan dalam rupa kerak. Dikumpulkan kena muhanya nang kaya warik. Kenapa? Di dunianya gawiannya suka cerita sini bawa ke sana, ditambah-tambahi cerita sana bawa ke sini, tambah-tambahi sehingga orang bermusuhan. Itu namanya mengadu domba. Adu domba, adu domba. Wah, itu lagu bahari. Jadi bila yang di dunia kata cuma adu domba, provokator dia, awas di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, mukanya warik. Amun kada tahu warik, monyet. Amun kada tahu monyet, kode. Kode bahasa apa? Tahu kita kode? Bahasa kuta. Kalau bahasa Inggrisnya ketek. Iku ni Jawa yang ketek. Rai ni kau yang ketek. Ya amal-amal ni karena waktu di dunia suka mengadu domba. Orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Mencari harta dengan yang haram, suka menarik pungutan liar. Apa namanya? Pungutan liar? Pungli. Ditertibkan itu.
parkir-parkir yang macam-macam yang enggak jelas. Pungutan-pungutan yang enggak jelas. Karena di Indonesia ini paling banyak pungutan. Bahkan mie aja dipungutnya. Ya. Kita keliling Turki, Mesir, mana ada pungutan. Apalagi di Hadramaut, mana ada. Biar nang behira sehariannya kan. Iya, oleh kita parkir pungutan, bakami pungutan, dua kali pungutan sudah. Ya lah, coba bapak kita parkir, bayar pak, bakami pulang, bayar. Nah, sekalinya pas kelawasan bakami, begitu keluar pas bayar, bilang kalau lama itu 5.000. Loh, saya enggak beol, tapi kamu lama, aku tak cirit aja sedikit di sini. Oh, kalau gitu 2,5 aja biar. Gitu. Kita ini paling banyak pungutan, enggak. Belum lagi yang lain-lain, ada retribusi lah, ada macam-macam sudah. Sudahnya pajak sudah, ya sudah. Ya kalau semuanya dikembalikan kepada masyarakat, ya alhamdulillah. Tapi kebanyakannya sudah, masya Allah, hilangan. Kemana hilangannya? Allah alam bisa. Jadi bubuhan bependak tukang tariki pajak, bubuhan bependak merencanakan, bubuhan PO menghabisi. Bubuhan PO lah menghabisi duitnya. Bubuhan bependak lah target sekian, sekian, sekian. Ya. Nah, bila orang di dunia ini ketujuh memungut-pungutan liar yang kada jelas, belum lagi setoran dengan siapa? Preman. Wah, kesihannya kan pedagang-pedagang itu mana sudah retribusi, belum setoran dengan preman. Tapi alhamdulillah banyak preman selama corona ini matian ya. Iya. Preman pasar pagi, preman mana segiri habis matian. Nang betato-tato nang tindiknya 15 matian jadinya bertahan jo melawan malak kalau maut. Nah, orang nang pungutan liar yang hidupnya bergelimang dengan hal-hal yang haram akan dikumpulkan dalam rupa babi. Kapan? Nanti di hari kiamat. Orang nang kada jelas macam-macam sedikit, bayaran sedikit, macam-macam ya. Oh, nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan mukanya kayak babi. Orang yang suka riba, nah, ini riba. Apa itu riba? Kullu da'in yuntaqa bihi fahuwa riba. Segala utang, apapun bentuk utangnya, apabila lebih daripada asalnya, maka hukumnya riba. Riba itu dosanya 72 macam. Riba itu yang paling rendah dosanya riba sama dia berzina berhubungan dengan mama kandungnya. Na'udzubillah. Itu dosanya riba. Berarti yang 71, yang 70, 69 sampai ke atas yang paling nomor 1. Wah, luar biasa riba. Dan apabila orang berhubungan dengan riba, apa saja pasti habis nanti. Dewiannya kah? Masalah hutang piutangnya kah? Masalah apa kah? Bilanya ada berhubungan dengan riba, al menyetor nang itunya aja. Ya. Bunganya aja sekian, mamanya belum lagi. Anaknya dibayar. Iya. Hati-hati. Jangan berhubungan dengan riba-riba. Nauzubillah. Ya. Kayak apa orang riba akan dikumpulkan dalam keadaan terbalik. Kepala di bawah dan kaki di atas, kemudian ia diseret ke dalam dalam keadaan demikian. Oh, orang-orang nang makan harta riba. Apa aja gawiannya riba. Bahkan orang-orang dulu, Pak, saking takutnya riba, ya takutnya riba, ndak mau beliau apa macam, Bama, ulun berhutang dengan Pak Haji. Suatu saat Pak Haji mau pengantinan.
Tidak mau beliau minta bantu dengan ulun, karena takut ulun ini membantu, karena ada hutang. Aku ini hendak pada menolongi supan juga, karena aku bisi hutang lawan sini. Nah, bilanya yang demikian, saking waraknya orang dulu takut terima. Atau jago dayat, kawa kau berhutang, kawa berhutang, tapi pian sebelum berhutang sabakan hulu ini, ah itu riba, saking takutnya. Itu jasa namanya. Artinya aku nih hakun menghutangi atau siapa aja hakun menghutangi, tapi sebelum tabasakan hulu di pinggir-pinggir rumah aku nih. Satu saat Abu Hanifah pernah menghutangi orang, pernah menghutangi orang. Pas kehujanan, begitu kehujanan lebat, hendak mampir di teras orang, ini kan orang nampu hutang, kada mau sini jalan. Ujar anak muridnya, ya Abu Hanifah kenapa? Aku takut nanti begitu aku di situ, pas kena seakan-akan gara-gara ada hutangnya aku di situ, lalu nanti seakan-akan berjasa. Tidak mau. Itu orang bahari, saking warok, takutan. Walaupun hanya jasa saja dikhawatirkan, takut ri. Apalagi nang, apa aku tak mau hutangi kamu, berapa? 5 juta. Tapi 10%. 10% ya. Karena sekarang kalau cari hutang yang gratis, tak ada ji. Di bank saja berapa bayarnya. Mau pinjam 1M, yang keluar saya enggak paling banter yang keluar 950 kurang lebihnya, betul pak ya? Nah ini cerita orang-orang juga, nanti bayarnya 1M enggak? Bayarnya 1M enggak? Ya lebih kok, cek ya lebih ya baterainya lah paham pas sih kan gitu. Ini nyaman benar sudah make-nya lah. Nyaman gini tarawihan nyelawat ya Masya Allah. Make terutama pak. Saya di mana-mana mau ceramah mesan. Ngetikin lah make-nya yang bagus. Ini kurang bagus pokoknya pian. Maka di pehuluan jauh-jauh di kampung. Gitu sampai omah mana kakaknya-kaknya ribut. Panggil dulu itu. Ini kenapa make-nya? Nyari nunggu make. Di luar. Di luar tuh siapa nang mendengar orang nang di dalamnya kan di luar tuh walet benar yang mendengar. Makanya bila ulun apa kata Mac itu utama, son itu utama. Namun sudah cindolin dolem, wah mantap elektron. Musuh di pengajian la haula wa quwwata illa billah. Ini bagus Mac-nya pokoknya sudah mantap ini. Tinggal pembeli haraan, ini yang mulai rusak tuh dia mesti gitu kalanggar datang sekong kucik, datang sekong kucik, katuh kan dikucik lebar, los gue ya, apa kan dikucik sih kan, apalagi akhirnya itu rusak pulang mainnya. Hanya diganti ya, maka larangnya kan menang harga 100 juta. Dia menang 1 miliar. Kamu lihat kan ya, pocek, apa ada. Coba menang khusus teknisi satu aja. Yang lain jangan ganggu. Seperti di sound oleh kami. Berapa puluh tahun, mulai tahun 2004. Di majlis ya halus aja sih. Cuma kan kita tidak bisa pak, khusus ada petugasnya. Paling ulun tahunya op on itu aja. Ini kadang bilang Pak Ianya. Manang tahu juga yang turun kucik-kucik ini jalan kira-kira apa ya kurangnya? Wah ini aneh ya, ini mantap kok. Treble-nya lah apa, tahu juga. Wah ini kurang, bah. Kisahnya pindah pernah nakunya, manang tahu. Ini make-nya bagus sudah Masya Allah. Al-Ma'ruf, senang juga saya tahu apa bagus, Al-Ma'ruf. Islamik juga bagus, Islamik mah khusus ya. Masjid-masjid lain ni, wallah alamin. Ada nang make tu bagus, luarnya, dalamnya nang. Ya, ini perlu ada namanya salon tembak. Oh, salon tembak tu penting. Biasanya depan ini satu,
Jadi si imam nih mendengar suaranya tuh tambah semangat. Kayak orang nyanyi gitu ya kan. Bilanya mendengar suaranya, wah ini gak ada maksudnya azan rumah. Nang azan tuha pulang bah. Nah, bila orang makan harta riba dalam keadaan terbalik, orang yang berbuat zalim dalam permasalahan hukum, wah hukum wah ini nyaman aja diatur-atur, ditukar-tukar, dibalik-balik. Karena bil pulus pulus syai'in tembus, maka nalahul pulus bahwa mampus. Bila kada berduit mampus. Nah, orang yang memutarbalikkan fakta dalam hukum, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Lah kalau buta nanti gimana di sana, mau berjalan kemana? Orang tidak perlu menuntun, masing-masing cari perlindungan. Mun di sini ibaratnya buta dia mau menyeberang ada aja. Kalau di sana nanti orang tidak tahu urusan. Nafsun an nafsin syai'a, masing-masing. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra, enggak tahu mikirin orang lain dia. Memikirkan dirinya seorang aja kita ngalih benar. Ya. Nah, ini yang kita khawatir nanti. Memikirkan diri kita masing-masing sulit betul. Memikirkan, wah, kena bila ikam di hari kiamat kena ku ambili nyaman moha. Tapi kalau orang-orang soleh, orang yang ahli ibadah, bisa memberikan pertolongan. Al-alim yashfa'u li talamizatihi, orang yang alim bisa memberikan bantuan kepada murid-muridnya, jamaahnya. Makanya nanti orang-orang alim disuruh berhenti. Kifu, berhenti, berhenti, berhenti. Kenapa? Ingat ya. Murid-murid pian di dunia mana-mana orangnya, wah dicari izin mana di sini, dayat kena dayat sini mana dayat ini, aja orang turun juga dayat kena. Orang yang berbangga diri dengan amalnya, wah merasa banyak beramal, merasa hebat, merasa banyak berbuat, wah seakan-akan dia paling izlal namanya pak, dalam bahasa agama izlal, merasa banyak berbuat, merasa banyak berbuat jasa, pokoknya merasa hebat tuh bang, itu nanti di hari kiamat dia akan menjadi bisu tuli. Mana sudah bisu tuli pula, karena orang bisu itu pasti gabungan tuh dua, tuli awan bi bisu. Ya, kayak apa kita menang maaf-maaf bujur. Men di sana kita dipanggil kada mendengar. Sudah kada mendengar. Bingung ya. Di sini aja kita bingung ya. Men di sini masih bisa ada sekolahnya. Men di sana kita di hari kiamat enggak bisa apa-apa. Masing-masing. Jadi siapa yang Allah berikan kekuatan dalam beribadahnya dengan baik, wah mendengar. Muhammad Nasir bin Abdurrahman, mendengar dipanggil langsung set masuk. Ya. Alhamdulillah. Karena sering mendengar. Tapi kalau kada mendengar mana antrinya kalawasan, mana berdiri terus, mana matahari cuman sejengkal. Kayak apa itu kena. Tapi kalau sering di dunianya tadi Masya Allah mendengar, matanya jelas, terus tidak melakukan hal-hal yang disebutkan ini, dipanggil langsung cepat melewati titian siratal mustaqim kalbarkil khatib seperti kilat, set langsung masuk ke dalam surga. Itu namanya orang yang di dunianya beruntung, di dunia beruntung banyak beramal ibadah, di akhirat lebih untung lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia akhirat ya. Jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita datang kayak dikisahkan ini. Na'udzubillah. Para qadhi dan ulama, orang-orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatan, wah kalau di dunia Masya Allah, kalau dia memberikan tausiah semua orang nangis, wah luar biasa.
dia pintar memakai atau menggunakan retorika bahasanya, wah luar biasa. Cuman pandirnya aja, gawinya kadada. Cuman bisa ngomong kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah melaknat orang yang cuman bisa ngomong tapi tidak bisa mempraktekkan. Nauzubillah. Ya. Kita biar ada bisa bapandir jabah guru, yang penting gawinya. Itu ingat pesan abah guru. Biar kada bisa bapandir di sini, yang penting gawinya. Nyenang, yang penting gawinya aja. Pandir ini kisahnya aja. Nak bini dua, nak bini manang tapi bini. Ada nang dia tiga sudah bininya. Apa lebih si kawan tak baik kawin tahun 2000 orangnya pendiam. Berapa anak? 7 deh. Dia punya. Punya bahasa kami banyak tu ambak aja orang 7. Ini pandir sama pandir sih. Saya kongin belum. Nah, orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya akan menggigit-gigit lidah mereka sendiri. Nauzubillah. Giginya menggigitnya, digigit. Darah lepas lagi terus sedemikian rupa siksanya demikian. Orang yang menyakiti tetangga. Nah, makanya kita bertetanggaan itu bagus-bagus. Ikramul jiran walau kafiran. Muliakan tetanggamu walaupun berbeda agama. Bagus-bagus hidup rukun-rukun. Makanya supaya rukun, supaya baik ada namanya RT, rukun tetangga, supaya bertetanggaan bah rukun-rukunan walaupun beda suku, beda bahasa, apa macam, beda adat, tapi kita bertetanggaannya. Tetangga berapa jumlahnya? 40 ke sana. 40 ke sana. 40 ke sana. 40 ke sana baru segi 4. Paham? Nih sini. 40 ke sana. Ke sini 40, 40, 40. Baru segi 4 begini. Berarti semua yang di sini termasuk jiran. Nah, bukan jiran hanya cuma yang di samping ini jiran yang dekat. Yang ujung situ jiran juga cuma agak jauh. Yang di situ jiran saya juga. Yang di ujung yang sebelah ya jiran juga ujung sana. Tapi kan enggak 40 ke sana, dia segi 4, Pak. Jadi bukan hanya sekedar 40 ke sana, Bu. Kalau 40 ke sana, ini sampai kemana sih dari sini ke sana? Yang ke sini ke belakang sana, mungkin sampai ke Agus Salim ke belakang sana. Yang ke sana sampai ke ujung sana. Baru berarti berapa ratus rumah itu? 40. Dan termasuk juga kita berjiranan dengan masjid. Hitung aja rumah seorang ke sana berapa? 15 saja. Nah, jiran ngarepnya. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Jangan kamu sembahyang ya bagi orang yang berjiranan dengan masjid, bukan nang berjiranan nang di hige hidung. Ini di hidung ngarannya ngene. Bahasa ul di hidung, paham di hidung. Saking dekatnya. Ini namanya jiran dekat. Ke ujung sana 40. Ah, kira-kira sampai ke mana di daya kalau ke sana? 40. Bisa sampai sebelum pasar pagi, sama. Artinya itu masuk jiran gitu nah. Orang banyak mengira di sini ini namanya jiran juga. Maksudnya kita dengan tetangga rukun, bagus-bagus ya, berakhlak yang baik, tegur sapa apalagi dalam gang. Ngaran bertetanggaan dalam gang, ya sabar-sabar ya. Siapa di motor siapa ini? Parkir di muka rumah gue ini. Ya sabar ya, orang masih hantar apakah. Ini gara-gara main tampar aja kayak gitu. Iya namanya bertetanggaan gimana Pak? Ini sih Pak ya, saya taruh dulu sebentar mobilnya. Karena ini rencana mau acara jadi kami mau bersih-bersih. Oh ya silakan, baik izin. Kami rencana Pak nanti minggu depan ini mau syukuran. Jadi mungkin ya agak terganggu. Ini maklum anak-anak mau katanya elektron. Jadi oh ada apa-apa di sini aku mau 7 aja juga. Nah ya sudah ada masalah. Ini tetangga ada biduan kayak itu. Pakai biduan lah. Pakai kayak kena aku sih nonton biduannya. Oh kayaknya ini masuk harat juga kan. Artinya kita wajib untuk minta
izin kalau kita punya acara ibadahkah, tabligh akbar kah, apa pengajian apakah, ibadah ya kita. Ini mohon maaf lah, mungkin saat tiga jaman terganggu ini malam ini. Kenapa sih? Kami nak bahasian kan ribut. Kenapa bapak? Yang sana ada bujuran insidin orang non muslim. Pak David. Abang, kami rencana ini malam Pak David mau mengadakan mi'ratan. Oh, tidak apa-apa, silahkan. Nyaman sudah kalau sudah kita berizin-izin dengan tetangga. Bacaran apakah? Ini kadang-kadang la ilaha illallah. Acara pengantinan tetangga kan diundang. Sepupu-sepupu di ujung-ujung dunia itu diundang ya. Ada itu. Ya. Jadi aku kayaknya bilangnya mati, jangan dihilangi. Suruhnya sepupu-sepupu nang jauh-jauh nang di Sulawesi nang suruh kedatangan ke situ. Suruh kedatangan nang tetangga-tetangganya jangan. Bapak ngantinan batasmiahan nang sepupu-sepupu jauh-jauh nang di hidup bujur ya, kadang membantu lihat ketreng-ketrengnya. Tapi paling tidak kan terganggu tetangga Pak. Sedikit banyaknya. Ya, makanya kita bertetangga itu bagus Pak. Lihat orang nang mengganggu tetangga tangan dan kakinya menjadi buntung. Gara-gara suka mengganggu tetangga di hari kiamat kena. Wah, ini gara-gara masalah apa parit kah? Masalah pembuangan banyu kah? Wah, sudah bakal lahian. Ada nang pembunuhan ya. Nang hanya masalah batas tanah itu aja. Begitu membangun, wah ya Allah. Dibicarakan ini nang kayak ini kayak apa nah? Ayo. Kalau mungkin merasa tanah hikam, kenapa sudah tak tanjak ini kena kawai kebongkar, aman kebongkar. Udah aku ganti aja sudah. Ayo aja berapa ya, kamu hitung aja sudah sampai ke sana berapa? Sekian ya sudah ada masalah tak selesai. Kalau senang matian jiwa gini kan ada kok ulun sampai ulun turun tangan itu menyelesaikan. Oh gini ya sudah gini aja Pak lah, kita ini kan pian bertetanggaan nah, nang sekong Banjar nang sekong Bugis nah tetangga nah, sudah gini aja. Ini kan bilang Pak Haji tanah ini kan coba lihat surat menyuratnya punya nang Banjar ulun ni guru sudah itih jiwa itih itu teliti betul ulun lihat suratnya. Ulun panggil PRT, ulun atur apa macam. Iya sudah. Nah, cuman sebenarnya si Din ini mengakat. Ya sudah. Kalau sebenarnya repot, tidak. Ada lawas mati juga. Pian tu hari aja sudah. Nang dipadahkan si Din mengakat. Cuman sekilan aja, nah. Sekilan. Panjang ke sana berapa? Di Anggar waktu itu sekitar 5 juta. Beli aja tak apa. Beli aja. Daripada kamu disambat macam-macam beli aja. Udah beli. Bikin surat perjanjian macam. Kalau lawas 2 bulan mati. Nih. Pak Jokowi kamu. Nyeri bila pernah harap-harap kamu lakas matian mungkin. Apalagi ada corona. Suruh corona masuk gak bisa matian. Artinya bertetanggaan kita ya Allah. Makanya saya sering mengingatkan kita bertetanggaan itu lebih lama hidup bertetangga ketimbang beding sanak. Ya Allah. Coba kalau kita beding sanak paling lawas berapa tahun saudara kandung. SD tak kumpul. SMP masih tak kumpul, kadang-kadang SMA sudah kemana-mana atau kuliah kelain-lain sudah, beda-beda sudah. Begitu berumah tangga, masing-masing lah kawan tetangga nambah umuran. Nah, kena bila orang ketujuh mengganggu tetangganya, ya bermusik-musik nyaring-nyaring apa macam, awas. Tangan dan kakinya akan menjadi buntung. Orang yang suka menuntut seseorang yang tidak bersalah ke hadapan penguasa maka ia akan disalib di batang-batang kurma. Nauzubillah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini Ramadan hampir tiba. Zakatul mal kapan saja boleh. Zakat fitrah nanti Ramadan. Jadi ada yang tanya kemarin gimana Ustaz supaya kami ini nah biar cepat kerjanya. Jangan sampai malam Idul Fitri mana sibuk menerima, mana sibuk membagi. Ya tergantung sosialisasi kan. Diharapkan kepada masyarakat di sekitar masjid, kalau baru beri zakat, tolong. Paling tidak 2 hari menjelang lebaran sudah beres semua. Tapi orang kadang-kadang pengen mengambil nang abdol ya. Padahal sama saja Pak.
Maksudnya si panitia ini biar jam-jam 8 sudah selesai, tinggal membagi jam-jam 10 istirahat. Ini kadang-kadang panitia sampai parak subuh, kasihan. Ya, kena amanah orang loh. Nah, berarti kita yang mau membumpitrah ini, ya paling enggak cepat lah biar mereka kerjanya juga selesai, kena hendak menyiapkan lagi sholat id dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ulun nak mencari nak abdul. Wah, kalau Ramadan tu dari awal sampai akhir tu abdul semua, karena amaluhum muta'afun, walaupun ada waktu-waktu tertentu. Cuman kalau kita berniat untuk meringankan kerja panitia, ya Allah, aku berfitrah berdulunya sih dan mudahan kita panitia kan tapi kauyuhan. Nah, menyenangkan hati panitia itu mah tembaga. Jadi bila orang yang sombong, maka dipakaikan pakaian yang dicelup dari tembaga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di sebuah tanah lapang, dan kemudian Allah menyerukan panggilan pandangan mereka saat tajam. Matahari sangat dekat, 1 mil jaraknya dari kepala mereka. Keringat mereka membanjiri bumi dan dengan kedalaman 70 hasta. Paloh seorang dalamnya 70 hasta. Hasta mana hasta? Hasta mana? Ya. Ini, kalau gini dapat ya. Ini hasta. 70 dalamnya banyu keringat. Samarinda nama sama 70 hasta tenggelam. Dan matahari dekat. Dan keringatnya itu bau macam-macam. Tapi orang yang beriman, orang yang soleh, Allah selamatkan. Nah, ini ya. Membanjiri bumi. Kelak ada orang yang berada di bawah naungan sedekahnya. Makanya sering saya kiaskan sedekah itu jadi payung. Amunnya membuat 2000, nah itu payung kekanakan. Ya, di celengan tadi diputar ke celengannya 2000, ah payung kekanakan halus payungnya. Ujar orang amun teh haloi benar payungnya. Kalau 100.000, wah payungnya kenal. Masya Allah. Tambah banyak, tambah kenal payungnya. Tambah banyak, tambah kenal payungnya. Bahkan bisa mengajak orang. Cil. Ah, membuat saking banyaknya bersadaqah. Ya, bersadaqah Masya Allah. Apalagi bulan Syaban kita dianjurkan bersadaqah sir. Sedekah sir itu maksudnya kada mesti nang kada disampaikan, kada apa, kada diumumkan. Sedekah sir itu kayak ini yang paling bagus, pertama ulun berjualan ini barang harganya 10.000 modalnya 10.000, lalu ulun pengennya ini 12.000 sudah ulun jual. Nah, ketika itu kita tawarkan berapa ini guru? 15. Ujian ya sir kawalah guru 11. Ayo sudah. Berarti 1000 aku bersedekah. Aku niatnya 12.000 hanya aku jual. Jadi saya tidak rugi, Pak. Tapi tetap 1000 tadi sudah namanya sedekah tu sir. Kalau kita ke modalnya Pak Guru bagus lagi. Cuma lakas gurung tikar. Ya. Paham enggak? Modalnya 10.000. Lalu kita berniat bila 12 sudah lego sudah. Ya Allah. Nah, lalu kita tawarkan 15.000. Nah, rupanya tawar, ulun warninya cuma 11.000 aja. Ayo sudah. Berarti yang 1000-nya itu sedekah hakannya. Padahal kita tadi pengin 2. Itu namanya sedekah sir. Atau tadi kita bersedekah tanpa diberitahu siapa-siapa. Ini berapa? 100.000. Diumumkan, enggak usah. Udah saya diumumkan, kalau udah diumumkan udah ikhlas itu. Oh iya iya, pas bersedekah pulang 1 juta, gak usah diumumkan, jangan diumumkan. Kalau gak diumumkan nanti yang lain gak tahu. Nyata benar sudah itu. Nyimbang semen 1 sak, umumkan Pak Haji, jangan diumumkan, udah ikhlas. Begitu 10 sak, diumumkan, ya diumumkan lah. Nampak benar. Nah, bersedekah ada apa? Bernaung di bawah sedekahnya.
Barang siapa yang menangguhkan tagihan hutang kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau menghapus hutangnya. Aku nih ada Yasir nih berhutang 1 juta, cuman kalau aku tagih kesihannya lambat kawin. Ayo sudah kena aja. Nah, menangguhkan hutang itu masya Allah besar pahalanya, apalagi sir-sir khalas. Alhamdulillah. Iya. Amun ha orang berhutang 100 ribu Pak ayah, apalagi orang miskin. Ah sudah, sudah. Oh, ini banyak benar tentang kakak itu. Ustaz, ayah, saya ini jemaah sampean. Iya. Bisa enggak pinjam uang? Untuk apa? Saya mau modal ini. Ya sudah, berapa sekiannya sudah. Hilang dah orangnya, manakah tahu jawab. Banyak tuh itu. Saya jemaah ustaz di Islamik loh. Oh iya ya. Bisa enggak pinjam uang? Ya macam-macam ini. Memangnya datang bawa iwak apa macam. Tapi tujuan gana. Jadi banyak wae urusan hutang piutang nih. Amun menini 300 juta ada. Banyak macam-macam ini sudah ada bab matian juga gini. Ini ujungnya mati juga lah. Nah. Tapi kalau umpama ada hutang apa macam, ya sudah aku beriakan aja sudah selesai. Atau nang seharusnya bulan ini hendak kutagih melihat keadaannya, ya sudah nanti aja setengah tahun lagi diundur. Nah itu menangguhkan hutang pembayarannya itu. Maka Allah akan menampakkan di bawah naungan Arasy, ya apalagi membebaskan. Makanya kita sering sebelum tidur, ya apabila orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada saya, baik masalah harta, kehormatan dan sebagainya, ku bebaskan, ku halalkan semuaan. Jadi sebelum kita guring begitu. Begitu juga sebelum kita guring, ya Allah, kalau seandainya ulun pernah berbuat zalim, pernah ada apa macam janji dan sebagainya yang ulun belum sempat dan lupa kepada siapa-siapa ini mulai berhari, mulai bujang-bujang karena mungkin pernah berjanji mengajak kawan ngopi kan lupa yang dulu. Ya Allah, mudah-mudahan sampaikan bacaan ulun ini, mudah-mudahan itu dapat tertebusi. Baca Fatihah. Kita kan lagi kanak-kanak bisa juga berjanji-janji apa kan ada ingat lagi. Kena aku bari kan anu apa ingat lagi. Ini apa betul? Ya Allah, mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Kalau yang mungkin Selasa berarti subuh perdana kita nanti. Tapi tetap untuk subuh Selasa khususnya saya menurut pengurus tetap, ya, arti tetap pengajian kita tetap. Kitabnya tetap juga. Jadi istiqomah, mudah-mudahan istiqomah. Berarti kalau nanti kita mulai tarawihnya malam Selasa berarti subuh perdana itu untuk bulan suci Ramadan. Teriring doa kita beratan, mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan. Mungkin di antara keluarga kita atau tetangga kita ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman saleh-salehah dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu anna ya Karim, wa'afu anna ya Rahman, wa'afu anna ya Al-Mudhamma. Salli ala nuril anwar wa zirril asrar wa diriyakil amyar wa mimtahib babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar walihi al-Azhar wa ashabihi al-Akhiyar adada ni'amillah wa ibdalih. Allahumma anfa'na bima'alamdana, Allahumma anfa'na bima'alamdana, Allahumma anfa'na bima'alamdana wa alimna ma yanfa'una, Rabbi baqina fiddin alimna ruzak, Rabbi zidna ulaman nafi'a, Allahumma arina al-haqa wa rizqna tiba'a wa arina al-batila batila wa nafina barabana abdah bainana wa baina qawman bilaqwi anda khairul fatihin. Rabbana atina fi dunya sana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تفضل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.